Ini Bang, ini kira-kira itu yang mendampingi ketika Tengku Hasan Didiro naik ke pesawat, siapa yang paling dekat? Nah, itu yang paling dekat tentu saja Malik Mahmud, Mundro Malik, Dato' Jaya ini. Tapi di pesawat, yang mendampingi wali adalah Gubernur Irwandi dan Malik Mahmud, duduk paling depan. Itu sudah pasti. Bang Syarif kemudian di belakang dan sebagainya. Jadi ini Mualim itu di belakang semua. Jadi ada dua pesawat, yang pesawat dengan kode pengenal merah itu naik satu pesawat dengan wali, yang satu lagi yang biru itu naik pesawat satu lagi. Jadi ada dua pesawat, kira-kira 72 orang lah satu pesawat. Ini pesawat charter, five ply pada saat itu baru saja beroperasi dan baru sekali. Itu siapa yang bayar? Itu dibayar urun rembuk pengusaha-pengusaha Aceh di Malaysia. Ada juga sumbangan dari gubernur, adalah sumbangan dari sana sini, tapi yang jelas itu sumbangan orang-orang Aceh. Wali membawa kopernya sendiri? Ya, koper itu. Ya, koper itu berisi dokumen-dokumen pribadi dia, dan saya sempat lihat itu ada semacam masih ada sebuah perusahaan dia, Dora Investment namanya, kalau tidak salah saya. Itu ada beberapa surat, ada 5 surat yang sempat saya fotokopi bersama Bang Saad itu, Saaduddin, Saaduddin Jelikat. Itu ada 5 surat yang, kalau tidak salah saya, dari Thailand, dari Arab, dan dari berapa. Yang diisi suratnya itu ditulis begini, Her Majesty from Hasan Didiro. Artinya yang berhormat Pangeran Hasan Didiro lah begitu. Itu surat? Surat dari Thailand sempat saya baca, dari Arab sempat saya baca. Dan beberapa, kebetulan saya yang fotokopikan waktu itu. Okay, ini siapa aja yang penumpang pesawat ini? Ini Syadi, ini Bupati Bang Yusra yang biasa disebut Bupati itu, mereka dipanggil Bupati itu. Apakah ini kalangan elit gam atau? Elit gam, elit gam. Ini adalah elit gam yang ada. Ini Mundro Amir dan ini ajudannya, ajudannya mantan polisi Singapura. Mundro Amir itu warga. Dia kabinet gam. Kabinet gam. Kalau yang wanita-wanita itu istri petinggi? Ada yang istri petinggi, ada yang memang tokoh-tokoh di Malaysia juga, tokoh di sini. Adakah keluarga wali negara di sini? Ada. Tapi, tadi kan Musana kan apa di depan? Musana. Ini ngapain waktu itu wali? Ini kan beliau jalan ke depan kan? Ini yang membuktikan bahwa ini sangat mengharukan dan terjadi di samping saya. Bahwa kalau dikatakan wali sudah pikun, padahal Mundro Amir duduk sendiri dan menunduk. Itu wali kembali dari kamar mandi, ya, itu saya yang foto dari belakang. Kembali dari kamar mandi, tiba-tiba melihat Mundro Amir, langsung dia memeluk Mundro Amir dan dia mengucapkan begini, Kedanyo katawo. Dan kami semua terharu pada saat itu. Itu hanya untuk membuktikan bahwa wali itu tidak pikun. Dan dia tahu semua. Nah, itu. Lama beliau berpelukan malah. Padahal Mundro Amir tertunduk. Wali sudah lewat, baru balik lagi. Pas kejadiannya di samping saya. Karena saya duduk bersebelahan dengan Mundro Amir itu. Berseberangan dengan Mundro Amir. Jadi itu bukti bahwa wali kenal semua. Mundro Amir ini disebut-sebut sebagai penyandang dana untuk perjuangan kebesaran. Jadi keluarga kan, keluarga Malik Mahmud Al-Haitar. Salah satu pengusaha Aceh yang kaya lah di Singapura.
Jadi semua orang-orang GAM dulu kalau ke Malaysia atau Singapura itu ya di rumah dia dan segala macam. Dan orangnya umurnya sudah lebih tua dari wali, tapi sangat runut masih menceritakan berbagai hal. Saya punya beberapa kesan tentang beliau yang beliau ceritakan perbedaan antara Lamteh, ikrar Lamteh itu dengan MOU Helsinki itu. Itu beliau ceritakan menurut saya di suatu sore di lobi. Sempat saya sulis di Aceh Medan di lobi Hotel Concord itu. Bagaimana suasana dalam pesawat itu? Apakah tegang, terharu atau gimana? Tidak. Cuma ya kita kebanyakan karena capek dari tadi malam ya sebagian besar tidur. Makanya pada saat kejadian Wali Mamelu itu ramai yang tidak sempat melihat Wali Mamelu dan yang melihat itu semua menangis. Termasuk saya. Sayangnya dokumen-dokumen saya kan hilang di laptop semua foto-foto itu. Oke, berapa orang wartawan dari Aceh yang diberangkatkan waktu itu? Kira-kira 10 orang, saya nggak terlalu ingat sekali. Tapi kan tidak semua wartawan boleh mengakses kapan saja wali, tidak. Mereka hanya diberi sesi satu kali atau dua kali. Pertama sesi mereka datang, dan kemudian sesi pernah pada saat Gubernur Irwandi datang. Selanjutnya pada saat utusan UMNO datang itu. Lebihnya enggak. Tapi kalau kami kan memang turun di sana karena untuk membantu publikasi itu. Apakah Wali sempat berbicara kepada media atau membuat pernyataan pers waktu itu? Enggak. Tapi beliau secara sporadis ya siapa yang datang beliau bicara. Dan bicara dengan nada bahagia, bicara dia senang kan kembali ke Aceh, sangat terharu dia bilang, dan dia senang dengan perdamaian itu. Jadi bohong itu satu bukti di video itu dengan pertemuan dia dengan Menteri Amir dan apa yang kita lihat dari tatapan mata itu kan itu sebuah bukti bahwa Wali tahu semua proses itu. Kemudian melihat antusiasnya masyarakat menyambut kepulangan ini, apa yang bisa kita katakan? Aduh, saya pada saat itu kan turun di belakang Wali, karena saya berada di baris ketujuh di belakang Wali. Ya, nggak bisa saya ceritakan bagaimana, semua pada menangis kan? Kita semua menangis, melihat bagaimana antusiasme masyarakat. Kemudian Wali yang begitu turun langsung mencium tanah, bersujud di tanah, gitu. Dan banyak hal-hal yang mengharukan sekali sehingga kita tidak lagi, hampir kita tidak lagi fokus dengan apa tugas-tugas itu, nggak hampir tidak fokus lagi. Asik kita semua terharu, masyarakat yang begitu ramai, yang begitu yang berdesak-desakan, yang hampir apa gitu. Ini berapa lama proses turunnya Wali? Lama, agak lama, cukup lumayan lama baru beliau turun. Karena mempersiapkan, karena tiba-tiba kan masa itu kan merangsek ke depan, tidak bisa dihentikan. Nah, ini para PAM Suhakarsa ini tidak mampu mengendung masa, jadi susah. Jadi terakhir tertahan beliau di dalam. Oke, itu waktu rombongan itu dua pesawat. Apa yang memisahkan ini pesawat dengan Wali Nanggro dan yang bukan? Nah, ada sebenarnya. Tapi kan begini, waktu kita buat manifest itu, saya bersama Suparta kan mendapat arah-arahan. Maksudnya begini, ini yang harus kemari. Cuman ada beberapa keistimewaan yang saya minta, misalnya wartawan, bahwa misalnya seperti wartawan TV itu kan, mereka harus di pesawat ini. Jadi kadang-kadang ya kita geser yang kita anggap misalnya menurut mereka, oh ini bisa digeser ke pesawat kedua. Sempat juga sih ada sedikit kekecewaan mereka yang tidak satu pesawat dengan Wali dan lain sebagainya. Tapi itu kan hal yang wajar kan? Seandainya Wali itu masih hidup dan mengetahui kondisi Aceh sekarang ini, kira-kira? Sangat marah beliau, saya yakin sangat marah beliau. Jadi begini yang harus kita lihat. Apa yang dapat kita lihat dari seorang Hasan Diro? Dia datang dengan pendidikan yang sangat mapan,
dengan kehidupan yang mapan, keluarga yang mapan, dan punya satu anak, satu istri. Dan kehidupan yang mapan itu dia tinggalkan semua. Sampai akhir hayatnya tidak menikah lagi, apalagi punya anak. Hidup sederhana, tidak lagi dia manfaatkan semua yang dia punya dengan gelar dan dia punya hak, kecuali untuk memperjuangkan Aceh Merdeka itu. Jadi spirit yang perlu kita lihat dari seorang wali itu adalah bahwa konsistensi dia untuk berjuang dengan ide-ide dia, apa yang dia perjuangkan itu dengan konsisten dan dengan segala resiko. Dia siap hidup susah. Tapi kegagalan dia juga bahwa dia gagal mendidik anak-anak ideologinya untuk menjadi setengah daripada dia. Jadi terjadi disparitas yang jauh. Jadi turbulensinya itu terlalu jauh antara wali dengan orang-orang yang di bawahnya yang hari ini menjadi penyelenggara pemerintah di Aceh. Itu jauh sekali. Kita tidak sangka bahwa beliau-beliau ini, termasuk ada juga yang intelektual ya kan, seperti misalnya Dr. J ini kan intelektual, beliau sekolah tinggi kan, tapi ternyata sama saja. Setelah duduk di sana, KKN merajalela dan segala macam, dan intinya semua yang pernah mereka sampaikan kepada rakyat itu kan pupus. Dan kalau wali, andaikan wali masih hidup dan tahu ini, tentu beliau sangat marah. Kalau untuk ideologinya sendiri, kira-kira apakah akan berapa tahun lagi, berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun lagi akan bertahan ideologi? Saya pikir begini, etno-nasionalisme Aceh itu kan begini. Kalau saya pribadi merasa bahwa kemunculan Hasan Tiro itu juga memperkenal identitas kita, bahwa kita orang Aceh. Kita orang Aceh itu sadar bahwa pernah punya sejarah gemilang dan lain sebagainya. Ini kan yang menyebabkan kita apa terus bertikai, terus merasa bahwa kita bagian lain daripada Republik Indonesia dan lain sebagainya, sehingga ada berbagai macam itu. Tapi saya kira dengan zaman digital seperti ini, mungkin hal-hal seperti ini dengan mudah akan melebur dan orang-orang akan ingin tidak hanya pada etno-nasionalisme. Saya pikir globalisasi itu akan membangun. Mungkin pada tataran kelas menengah ke bawah itu ada, tapi perkembangan terpelajar anak-anak sekarang saya lihat sudah mulai. Mereka malah tidak tahu. Malah mereka, anak-anak sekarang itu, kalau kita tanya siapa Hasan Tiro dan siapa Tuku Siti Tiro pun tidak tahu dia. Banyak yang tidak tahu. Dan ini kegagalan pemerintah Aceh untuk merawat, ya kan, merawat sejarah kegemilangan Aceh, apapun sejarah yang membawa Aceh pada hari ini. Gitu. Sisi buruknya ya itu tadi. Apa yang telah mereka sampaikan untuk mendapat simpati rakyat itu ternyata tidak mereka lakukan. Sebahagian besar tidak mereka lakukan. Jadi rakyat jadi tunggangan. Terakhir kita lihatlah misalnya dengan sejak 2014 menurunnya perolehan suara dari Partai Aceh. Itu kan teguran dari rakyat bahwa mereka dulu mengagungkan, mendukung sepenuhnya, mengorbankan satu-satu dengan sebuah mimpi bahwa di tangan mereka Aceh akan lebih baik. Nah, tapi ternyata di tangan mereka juga lebih kurang sama. Malah yang dilihat pertikaian, permusuhan dan segala macam. Dan tidak lagi menganut kepada nilai-nilai ideal. Misalnya untuk menjadi pemimpin itu harus orang yang misalnya punya kapasitas baik secara pendidikan dunia maupun di kalangan agama, itu tidak lagi dipakai. Jadi politik berbasis primordialisme dikedepankan. Oh karena dia karena dia pernah berjasa begitu, tak penting ijazahnya apa, tak penting pendidikannya apa, tak penting kapasitasnya apa. Bagaimana mungkin orang akan mengurus orang ramai kalau kapasitas pribadinya aja tidak ada? Jadi PA itu artinya GAM harus berubah menjadi orang manusia yang modern. Partai PA itu yang mewakili GAM hari ini harus menjadi partai yang modern. Partai yang mengedepankan intelektualitas. Partai yang mengedepankan kemampuan-kemampuan yang berbasis ilmu. Tidak lagi berbasis primordial.